Kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis Bromo Probolinggo akibat flare atau suar yang digunakan saat sesi foto pranikah kini mulai padam. Sebelumnya api sudah menghanguskan sekitar 50 hektar lahan konservasi itu. Kebakaran lahan di blok savana Lembah Watan atau Bukit Teletabis yang terjadi sejak Selasa pekan lalu mulai terkendali. Api kini mulai padam dan menyisakan bara di wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Di beberapa titik petugas melakukan pembasahan agar bara tidak memantik sumber api baru. Setelah kebakaran pekan lalu, Bukit Teletabis dan Padang Savana Bromo yang hijau kini hangus dan gersang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akibat flare yang digunakan pengunjung saat sesi foto pranikah. Presiden meminta secara khusus kebakaran di wilayah konservasi ini harus segera dipadamkan. Kebakaran di Bromo, Pak? Ya, dipadamkan.